Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Avarimeg. Oke nih, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara untuk mengatur notifikasi di aplikasi YouTube, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk mengatur notifikasi di aplikasi YouTube, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi YouTube-nya. Nah, kita buka teman-teman ya di sini ya, kita tungguin. Nah, kalau kalian sudah masuk tampilan awal atau tampilan utama dari YouTube, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah ini ada tab saya, ini bisa kalian klik. Nah, kemudian kalau kalian sudah masuk ke tab saya, kalian bisa pilih aja di bagian pengaturan. Nah, kalau kalian sudah masuk ke pengaturan, kalian bisa pilih aja di bagian notifikasi atau di bagian paling bawah sendiri. Nah, kemudian di sini kalian bisa langsung aja mengatur yang mana yang pengen kalian aktifkan. Misalkan notifikasi push baru. Nah, kemudian di sini video push yang sedang tren ataupun bila pencarian cepat, teman-teman ya. Nah, seperti ini munculnya. Nah, jadi kalian bisa sesuaikan sendiri aja mana yang pengen kalian aktifkan dan mana yang kalian nggak pengen aktifkan di HP kalian, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kalian bermanfaat dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.